Rektor Universitas Karimun dan Ketua Yayasan 7 Juli Karimun. Dan diikuti oleh seluruh peserta. Wakil Bupati Karimun Anwar Hashim membuka kegiatan pengenalan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Karimun tahun 2020-2021 Senin 24 Agustus 2020 di Aula Kampus Universitas Karimun. Di mana sesuai dengan 4 azam yang sudah mendukung peningkatan sumber daya manusia, oleh karena itu bagaimana dapat meningkatkan pendidikan khususnya di wilayah bumi berazam. Hadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Bakri Hashim, Ketua Yayasan 7 Juli Haris Fadilah, Rektor Universitas Karimun Alpino Susanto, Kepala Cabang Bang Riau Kepri Tanjung Balai Karimun Wan Abdul Rahman, serta anggota tim penggerak PKK Kabupaten Karimun dan para tamu undangan lainnya. Kegiatan pengenalan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Karimun tahun 2020-2021, Wakil Bupati Karimun Anwar Hashim mengatakan bahwa sebanyak 105 mahasiswa yang sudah diterima di Universitas Karimun ini, yang tentunya pola pemikiran dan tindakannya sudah tentu berbeda. Mereka harus berpacu, tidak seperti halnya waktu duduk di bangku SLTA sederajat dalam menciptakan inovasi-inovasi dan karya para mahasiswa tersebut sehingga mampu bersaing. Para siswa ini harus disiplin di dalam mengikuti menuntut ilmu di Universitas Karimun. Kemudian yang kedua, ya, agar mereka termotivasi, maka daripada itu pemerintah terus ya mengupayakan bagaimana memoles Universitas Karimun ini ya dengan sebaik mungkin, karena satu-satunya universitas yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat awam, masyarakat ekonomi lemah untuk dapat berkuliah, sehingga mereka tidak dapat artinya terbedakan antara orang mampu dengan tidak mampu, karena mereka bersama-sama duduk di Universitas Karimun. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru tahun 2020, Mitra Yati mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini berupa pengenalan kampus bagi mahasiswa baru. Kalender akademik, maka para mahasiswa baru harus wajib mengikuti kegiatan PKKBMB ini, terang Mitra Yati. Untuk materi yang disampaikan berupa diskusi, permainan, serta pemateri dan narasumber dari Wakil Bupati Kodim Polres Karimun dan juga BNNK. Kampus kepada calon mahasiswa baru, tujuan khususnya sesuai dengan kalender akademik, memang mereka harus mengikuti ini PKKMB ini. Jumlah peserta tahun ini itu sebanyak 105 orang, Alhamdulillah sudah hadir semua. Kita juga membuat materinya, ada diskusi, ada permainan, ada pemateri juga dari luar, dari Dandim, Kapolres, Pak Wabuk sendiri, dari BNN. Nah, di mana di situ juga kita akan berikan bahaya narkoba bagi generasi muda di daerah perbatasan, karena kita ini berhubungan dengan daerah perbatasan Singapura, Malaysia, makanya itu kita berikan materi seperti itu, karena tidak tertutup kemungkinan hal-hal seperti itu banyak terjadi di Kabupaten Karimun. Salah satu mahasiswi baru, Nirhelda Granita, jurusan Teknik Informatika, menyebut memilih Universitas Karimun karena jarak yang dekat antara rumah menuju kampus. Selain itu juga karena COVID-19 ini, kalau ada di Karimun, kenapa harus memilih di luar? Jadi pilihnya di sini, terus juga jurusan yang boleh pilih adanya di sini, ngapain harus di luar gitu kan. Informatika. Kenapa? Karena dari dulu emang kayak suka tentang teknik-teknik gitu, terus ya mumpung di sini ada, ya udah ambilnya ini. Jadi tentang pertama kita ya tentang mahasiswa lah, kayak mana harus jadi mahasiswa, terus yang kedua tentang berhubung tentang COVID, jadi disampaikan tentang COVID juga. Pencegahan COVID, terus tadi juga ada apa kayak ini apa pemberitahuan ini siapa siswa terbaik mahasiswa terbaik tahun ini gitu. Berharap ya apa betah di sini terus jadi mahasiswa yang terbaik juga kayak yang tadi di sebelumnya.
Di antaranya tentang kemahasiswaan karena pada saat pandemi COVID-19 jadi disampaikan terkait protokol kesehatan COVID-19 dan besar harapan agar betah di Universitas Karimun sekaligus menjadi mahasiswi terbaik dengan nilai memuaskan harapannya. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Tim Liputan Wat Kakepri melaporkan. 1, 2, 3.